Oke, teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-temanku dengan Indra Jaya Andas Channel. Oke, teman-teman, video kali ini saya akan mereview sebuah lahan luas yang untuk lokasinya berada di pinggir jalan provinsi yang menghubungkan kecamatan-kecamatan yang ada di daerah pedalaman menuju ke kota Ketapang. Untuk lebih lengkapnya, teman-temanku, saksikan video ini. Semoga lahan yang saya tawarkan ini nanti cocok dengan teman-temanku yang ada di luar sana. Oke, teman-temanku, kita langsung ke videonya. Kira. Oke, teman-temanku, inilah lahannya. Teman-temanku, ada di depan kita ini lahannya. Ini ialah lahannya, lahan luas, teman-temanku ya. Lahan yang cukup luas yang untuk lokasinya berada di jalan provinsi. Ini ialah jalan Trans Pelang Tumbang Titi namanya. Jadi yang ini yang arah ke Kabupaten Ketapang, dan ini yang ke arah Kecamatan Sungai Melayu dan juga Tumbang Titi. Jadi lahan ini teman-temanku sangat strategis sekali. Ini lokasinya. Untuk luasnya ini teman-temanku, untuk lebar dari depan, dari depan ini teman-temanku tarik ke kiri saya ini 250 meter. Kemudian tarik lagi ke belakang teman-temanku, nanti ada petahnya. Itu 300 meter. Kemudian yang sebelah kanan juga 300 meter. Kemudian untuk dari yang batas paling terakhir itu tarik ke kanan 700 meter. Itu untuk rincian lebar dan panjangnya, teman-temanku. Jadi lokasi ini, teman-temanku, harganya cukup murah, teman-temanku ya. Untuk legalitasnya sudah sertifikat. Namun ini tidak bisa dibeli eceran, teman-temanku ya. Ini harus dibeli global. Jadi untuk lokasi sangat strategis sekali. Ini lahan gambut, teman-temanku. Namun biar lahan gambut pun, untuk lokasi di sini sudah dikelilingi oleh perusahaan. Dan untuk warga-warga sekitar pun sudah banyak yang menanam kelapa sawit. Dan semuanya bagus, teman-temanku. Lokasinya sangat strategis sekali. Lahan luas di pinggir jalan provinsi. Oke, teman-teman, inilah penampakan lahannya. Dan untuk totalnya, teman-temanku, lahan ini kurang lebih 31 hektar. 31 hektar untuk luas keseluruhannya. Dan di lahan ini juga, teman-temanku, bisa membuat rumah karena listrik sudah ada, teman-temanku ya. Karena di sepanjang jalan ini sudah mulai ramai masyarakat-masyarakat yang membangun rumah ataupun berkebun kelapa sawit. Ini untuk lokasinya, teman-temanku ya, 31 hektar. Dan lahan ini, teman-temanku, seperti yang saya bicarakan tadi, ini tidak diecer, ini harus dibeli global. Jadi untuk lebih rincinya nanti teman-teman bisa nego dan tanya-tanya di WA saya yang saya simpan di kolom deskripsi video. Lokasi ini, teman-temanku, dari pusat kota Ketapang tidak jauh, sekitar 2 jaman teman-teman sudah sampai ke lokasi lahan yang saya reviewkan ini. Dan jalan ini tidak ada sepinya, teman-temanku ya, ramai karena ini jalan provinsi, jalan lintas yang setiap hari dilewati oleh berbagai macam kendaraan. Nah, teman-teman bisa saksikan dari arah Kabupaten Ketapang, yang ini dari arah Kecamatan Sungai Melayu dan juga Kecamatan Tumbang Titi yang hilir mudik melintasi jalan ini. Dan lokasinya tepat berada di kanan kita ini. Oke, teman-teman, masih di lokasi yang sama, di lokasi lahan seluas 31 hektar ini. Saya kabarkan kepada teman-temanku semua, lahan ini harganya, teman-temanku ya, cukup murah. Dari yang punya lahannya itu ditawarkan sekitar 40 juta per hektar. Dan ini sudah legalitas SHM semua. Jadi bila teman-temanku berminat, silakan untuk lahan luas yang lokasinya cukup strategis di pinggir jalan provinsi ini, harganya 40 juta per hektar. Jadi teman-teman bisa kalikan saja, lalu 40 juta dikali 31 juta. Oke, teman-temanku, untuk tanya-tanya silakan chat WA saya yang saya simpan di kolom deskripsi. Mungkin teman-teman juga bertanya, "Bang, gimana bang, saya uangnya cuma sedikit, saya mau beli eceran." Oke, teman-temanku, saya jawab pertanyaan dari teman-temanku. Untuk yang ingin membeli eceran, di sini juga ada, teman-temanku.
namun bukan di wilayah yang saya reviewkan ini. Untuk lokasinya itu ada teman-temanku di daerah sekitaran sini juga ada. Itu yang untuk lahan yang beli eceran sampai nih seumpamanya mau beli 1 hektar ataupun 2 hektar, 3 hektar atau 4 hektar. Di lokasi sini pun sekitaran banyak teman-temanku. Dan untuk harga pasarannya teman-temanku tergantung luasnya. Namun untuk ukuran di sini yang 50 kali 300 meter itu pasarannya 60 juta teman-teman per hektarnya. Oke teman-temanku ya, cukup jelas informasi dari saya. Bagaimana teman-temanku dengan review lahan yang saya reviewkan kepada teman-temanku yang ada di luar sana? Jadi saya tidak hanya mereviewkan lahan-lahan yang kecil, tapi juga saya mereviewkan lahan-lahan yang besar juga. Karena yang namanya kita ini kadang-kadang seleranya macam-macam lah. Ada yang pengen kebun luas dan juga ada yang pengen kebunnya sedikit aja. Jadi semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita. Sampai jumpa lagi teman-temanku. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.